nabiyina Muhammad wa Ali. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita seluruh umatnya. Yang terhormat Ketua STM Sakti Ibu Arian Suryanto beserta seluruh staf dan jajarannya. Selamat datang juga kepada Hiria beserta Bunda, dan selamat datang kepada peserta seminar membangun karakter yang kuat untuk generasi yang hebat. Baik Pak, langsung aja kita masuk ke acara pertama ya. Kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua SMA Trisakti yaitu Ibu Haryanti. Kami persilakan. Selamat pagi, anak-anakku sekalian, ibu bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tamu kita cilik dan mudanya, ya. Assalamualaikum adik dan juga dosen Pak Freddy Guru, jajaran kami Pak Freddy Tuan Siswaan dan juga anak-anak yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini kita bisa berkumpul kembali pada acara yang sangat membanggakan ini, dan sekali lagi saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anak-anakku yang mengurusi Ormawa sekarang, karena setiap minggu, hampir setiap minggu saya berdiri di depan kalian untuk berbagai acara, baik itu dari acara lomba futsal sampai pada hari ini kita berdiri dan menyaksikan kalian menyelenggarakan acara seminar dengan topik membangun karakter yang kuat dan generasi yang hebat. Suatu slogan ataupun suatu keinginan kalau itu bisa dicapai itu sangat-sangat baik sekali. Jadi sebelum tamu kita lengkap, karena saya juga nanti jam 10 Kak Dunia Tino katanya mau hadir juga di sini. Saya nanti juga ingin bersama, tapi mungkin sesudah buka ini karena ada tugas selain mengajar, saya akan kembali ke tempat mengajar. Tapi pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada anak-anak yang telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Tentu nantinya tidak hanya kegiatannya, tetapi hasil dari penyelenggaraan kegiatan ini tentu itu menjadi satu nilai tambah bagi kalian. Memang saya tahu bahwa semua ingin, khususnya mahasiswa STM Trisakti ya, itu lulus dengan nilai yang bagus, yang dibanggakan. Tapi itu tidaklah cukup. Tidaklah cukup hanya dengan nilai yang bagus, yang semua bisa membanggakan, tapi juga dilengkapi dengan karakter yang unggul, yang kuat. Karena kalian nanti tentu akan menjadi, katakan orang-orang yang berhasil, orang yang penting di dalam dunia usaha, kalian juga harus memiliki karakter yang baik. Karena etika berusaha itu juga diterapkan di dalam tata kelola yang baik. Oleh karena itu, pemilihan topik ini sangatlah bagus dan saya ikut bangga dengan penyelenggaraan ini dan semoga acara ini bisa berjalan lancar, kalau tidak salah sampai dengan tengah hari ya, sampai dengan jam 12. Khusus pada panitia yang telah menyiapkan semua ini dan juga Pak Ferry yang mengelola kemahasiswaan. Terima kasih Pak sudah membuat satu kegiatan yang positif bersama anak-anak.
dan semoga ini semua akan berhasil. Nah, mungkin bersamaan dengan ini pula acara seminar ini sekaligus diresmikan dan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Semoga seminar ini berjalan lancar dan hasilnya juga bermanfaat buat kita semua. Dan khusus pada tamu kecil kita, adik dan mamanya, terima kasih Ibu telah menyempatkan waktu. Saya yakin kehadiran Ibu, kehadiran Kak Dede itu didasari oleh kekeluargaan dan juga kebersamaan kita di dalam berbagi. Saya tahu mereka adalah orang sibuk, mereka juga selebritis, tapi saya yakin teman-teman di SMA ini pendekatannya pasti karena jaringan pertemanan dan persaudaraan. Terima kasih dan mungkin untuk acara pembuka ini saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ayanti yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua dari BJS, Ketua LDK Al Hakim, Silvi Mediani. Kepada Saudari Silvi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa maulah amma ba'du. Yang terhormat saya ucapkan kepada Ketua SMA Trisakti Ibu Ariyanti Suryanto beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika SMA Trisakti dan kepada seluruh peserta seminar yang pagi hari ini sudah datang. Tak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada Bunda Nuraniyah Manaf dan Hilya Wanita. Pemuda adalah tonggak kebangkitan umat sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Saya wariskan para pemuda kepadamu dengan baik, sebab berhati halus. Ketika Allah mengutus diriku untuk menyampaikan agama yang bijaksana ini, maka kaum mudalah yang pertama-tama menyambutku, sedang kaum tua menentangku. Di zaman ini, di saat ini, pemuda tidak lagi produktif. Produktif dalam hal apa? Dalam hal menghasilkan karya, dalam pemikiran, ide, bahkan semangat yang semakin terkikis. Oleh karena itu, ini yang menjadi dasar kami untuk membuat seminar membangun karakter yang kuat untuk generasi yang hebat. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesai dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita para pemuda, dan agar kita dapat lebih banyak berkontribusi dan lebih produktif untuk agama dan negara ini. Demikianlah sambutan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Silvi Meliani atas sambutannya. Dan untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Seminar kali ini, yaitu Saudari Nafisa. Kepada Saudari Nafisa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat pada pagi hari ini. Kita dapat berkumpul di Aula SMA Trisakti. Terima kasih buat para peserta yang sudah datang, dan terima kasih buat adik Hilya Wanita dan Bunda yang sudah datang menyempatkan waktunya ke seminar SMA Trisakti. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Ariyanti, sekretaris dosen yang sudah hadir. Sini kami selaku panitia dari LDK Hakim melaksanakan seminar untuk membangun karakter yang kuat untuk generasi yang hebat. Pada zaman sekarang rata-rata kalau para remaja untuk diajak seminar tentang Islam, pasti kita memikir
membangun desa yang lebih kuat. Pemikiran kita juga pemikiran Islam, dan kita agar bisa menjadi seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Itu para pemuda dunia juga pada zaman dahulu itu kita tuh seperti waktu zaman dahulu, mereka pemikirannya itu pasti Islam, yang apa-apa mereka lakukan itu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita lupa, kita kayak bangun tidur, kita pasti mengingat langsung membaca doa bangun tidur.